بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التمان الأكملان على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Semoga pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i di dalam bab As-Salah wa Arkanuha Ar-Ruknul Khamis Ar-Ruku' Rukun yang kelima rukuk. Nah, kita belajar rukuk malam ini. Ta'rifuhu Ar-Ruku' fil Lughati Al-Inhina Wal-Khudu' Lillahi Ta'ala Bitta'ah. Rukuk menurut bahasa Arab iaitulah membungkuk dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan. Kita tunduk kerana taat, bukan tunduk kerana sakit pinggir. Tak. Ta'rif rukuk fi syar'i pada syarak iaitulah orang yang salat membungkuk dengan kadar yang disanggupi, dengan kadar mayumkinuhu, kadar yang dia boleh. Boleh apa? Sampainya kedua tapak tangannya kepada kedua-dua lutut. Dengar tengok baik-baik. Rokok ni kita tunduk dengan dua tapak tangan kita duduk atas kepala lutut, dan yang lebih sempurna iaitulah membongkok yang mana punggungnya rata bersama kepala dan bahagian belakangnya. Hak comel ya. Maknanya rokok ni kita turun, tangan kita tak atas lutut, jangan tak di betis. Kalau tak di betis jadi orang panggil nunginya. Kan? Letak di lutut. Sempurnanya belakang kita sama dengan kepalanya sama. Nah, baru dah dia panggil sempurna rukuk. Ada setengah orang ni rokok, dia panggil ni. Belakang dia macam belakang kura-kura. Bulat gitu. Kepala dia tunduklah ke bawah. Ada juga. Ataupun kepala macam kura-kura. Kura-kura belakang bokok dia jenguk atas. Betul tak? Ha, jangan buat tu. Siapa dia rokok lagi tu dia panggil rokok kura-kura. Ha, yang sempurnanya sama, belakang sama, kepala pun sama. Baru sempurna dia. Itu dari sudut tarifnya. Kita berpindah kepada hukmuhu wa masyru'iyatu. Hukum rukuk dan pensyariatannya. Rukuk adalah rukun dalam salat. Rukun salat. Maknanya kalau tak buat, sah ke tak sah salat? Tak sah. Itu makna rukun. Dan ulama telah ijma', maknanya sepakat semua ulama di atas wajibnya rukuk. Dan bahawa ia adalah fardu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah serta sujudlah, yakni mengerjakan salat. Nah, ruku' dan sujud. Surah Al-Hajj ayat 77. Jadi ayat ini mengandungi dua rukun. Rukun yang pertama rukuk, rukun yang kedua sujud. Dua kali lagi kita ulang ayat ni. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Dan bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah ini, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri, yang rukuk serta sujud mengerjakan salat. Suratul Hajj ayat 26. Pelajar-pelajar tanda, dalam ayat ini ada tiga rukun. Rukun yang pertama qaimin, berdiri, qiyam. Rukun yang kedua rukuk. Rukun yang ketiga sujud. Nah, kita ada tiga rukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang yang melakukan kesalahan dalam salatnya,
Ada seorang dia panggil al-musi salatu. Orang ni mari dia solat tapi tak ada tumaknina. Semaya laju, maka Nabi tegur, Nabi ajar dia. Nabi kata apa? Summarka hatta tatma'inna raki'ah. Apabila engkau bangun, iza kumta ila salah, apabila engkau nak menunaikan salat, panjanglah sampai kepada kemudian rukuklah sehingga kamu betul-betul dalam keadaan rukuk. Jangan gopoh. Rukuk jangan gopoh. Hadis ini dalam Bukhari dan juga Muslim dan lain-lain. Dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk dalam salatnya, kemudian baginda bersabda, wasallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Hadis ini juga dalam Bukhari. Menarik juga bila baca hadis ini. Ada seorang pak cik dia mari test kita. Dia kata, ustaz, Nabi kata suruh solat seperti dia solat. Dia kata, bila kita tengok Nabi solat? Kata, masya Allah, cerdik soalan. Kita tak tengok, yang tengoknya para sahabat. Para sahabat telah menukilkan sifat solat Nabi kepada para tabi'in, ulama tabi'in, kepada orang kemudian sampai kepada imam-imam hadis. Imam hadis merakamkan sifat tersebut dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita kata itulah yang dikatakan, kamu solat seperti kamu tengok aku solat. Mana kita baca kitab hadis, kita laksanakan berdasarkan kepada huraian para ulama. Orang yang lemah, tengok tanda itu, tulis di kita, orang yang uzur, bagaimana dia rokok. Orang yang lemah hendaklah rokok sekadar yang dia termampu. Dia mampu setakat mana. Jika dia tidak mampu rokok sama sekali, hendaklah memberi isyarat dengan kepalanya. Ada orang ni dia boleh berdiri contohnya, tapi nak tunduk tak boleh sebab belakang dia patah. Maka dia isyarat kepala dia, rokok, angkat kepalanya, tidak, sujud, redah sikit lagi. Gitu. Ataupun dia salat sambil tidur, macam nak rokok, angkat kepala sikit. Iktidal, angkat lagi kepala lebih. Itu dia panggil cara dia sujud. Kemudian dengan pandangannya, Allahu Akbar, nak bergerak tak boleh, jangan terus. Dia boleh isyarat dengan kelopak mata dia je, dengan mata dia isyarat. Adapun orang yang solat sambil duduk, orang yang solat sambil duduk, al-musalli qa'idan, macam mana cara nak buat? Hendaklah membongkok ke hadapan sehingga dahinya separas tempat sujudnya. Tunduk bawah. Dan ini yang lebih sempurna dan sah, sehingga wajahnya separas bumi di belakang kedua-dua lututnya. Eloknya kalau boleh kat kita tunduk sapa muka tu duduk bertentangan dengan lutut. Ini sempurna kalau boleh. Kalau tak boleh juga, turunlah setakat mana yang kita mampu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini ada setengah orang tak mau duduk. Dia duduk atas kursi, macam nak rokok, sama jugalah. Kalau dia tak mampu berdiri, kalau mampu berdiri dia kena bangun. Dan dia kena rokok macam biasa. Syurutuhu, tanda itu. Syarat-syarat sahnya rokok macam mana? Bagi sahnya rukuk disyaratkan perkara-perkara berikut. Kena ikut ni. Ada berapa syarat? Yang pertama, hendaklah rukuk dengan sempurna. Yang mana kedua tapak tangannya sampai kepada kedua-dua lututnya. Tapak tangan biasa apa ke lutut. Dan tidak cukup hanya dengan sampainya jari-jari kepada lutut. Kalau jari hujur ni, kena letak tapak tangan sampai ke lutut. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Humaid As-Sa'idi. Tulis ke Arab. Abu Humaid Hamim Yada As-Sa'idi. Alif Lam Si Alif Ain Da'ya. Ali As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Iza raka'ah
am kana yadaihi min rukbatai. Apabila baginda rukuk, dia meletakkan kedua-dua tangannya pada kedua-dua lututnya. Itu cara dia. Dan dalam satu riwayat, amsaka rahatai ala rukbatai. Dalam riwayat lain kata apa? Meletakkan kedua tapak tangan atas kedua-dua lututnya seperti menggenggam atas kedua-duanya dan merenggangkan jari-jari. Merenggangkan jari-jari. Betul ni, mana jari di atas lutut? Buka situ. Biar sama. Jangan jari belakang kau dah akak sikit. Akak. Betul belakang, antara lepas. Lepas lagi. Dah akak sikit kepala. Biar sama. Kalau tidak dia jadi belakang kura-kura. Noknya sama straight. Boleh akak sikit lagi. Belakang tulis belakang awak betul. Boleh. Tu belok tu kura jadi. Betul sikit. Jadi kalau ada setengah orang ni cuba akak sikit. Dia letak jari je. Kalau jari terakak, betul lengan. Cuba akak. Letak jari di lutut betul lengan. Akak lapalah tu. Ni, lengan ni betul. Awak tunggu lagi. Cuba akak. Bila kita letak sini jari atas lutut, kalau lengan dia betul pun dia betul lengan, baru dia sama dia dia punya apa ni ukuran tu comel dah tu hai buat comel nah. Jangan geduk main, ada semua orang pegang betih, ada pegang betih kalau dia turun lah salah lah kita. Syarat yang kedua, membongkoknya tidak dimaksudkan selain rokok. Maknanya dia niat rokok, bukan kata niat nak ambil pakai jatuh lah. Dia duduk pergi-pergi apa yang dia jatuh, dia tunduk ambil. Lah. Sama seperti rukun-rukun yang lainnya. Kerana niat salat mustahab atasnya, sekiranya membongkok untuk sujud tilawah. Ha, dengar ni. Hal ni banyak terjadi ni. Mesti haji jadi cerita ni. Sekiranya membongkok untuk sujud tilawah, patut dia turun bawah lah sujud tilawah kan? Lalu dijadikan sebagai rokok, maka ia tidak cukup. Tak cukup kerana ia dialihkan kepada selain wajib. Dia turun nak sujud tilawah, sujud tilawah tu sunat, lepas tu dia jadi rokok, tak boleh. Dan wajib kembali berdiri kemudian rokok semula. Demikian juga jika jatuh dari berdirinya setelah selesai bacaan lalu bangkit sehingga parah rokok, maka ia juga tidak sah. Hei, tengok sini. Orang ni tengah-tengah solat. Ghairil maudubi alaihim waladdallin. Dia pening kepala, bok jatuh. Rebah. Kemudian dia pun bangun sekadar rokok saja. Lah, tidak boleh. Dia kena bangun straight betul baru rokok. Sebab dia turun tadi nak rokok ke rebah? Rebah tak boleh. Ini kaedah. Sekiranya membongkok untuk rokok, dia bongkok, dia turun nak rokok, lalu jatuh. Sebelum terhasil sekurang-kurang rokok, maka wajib kembali ke tempat dia jatuh daripadanya dan rokok semula. Dia memang nak rokok dah, tapi bawa turun itu pelebek ke bawah. Jadi dia kena bangun semula, setakat tu rokok balik. Dan rokok semula. Sekiranya imamnya membaca satu ayat sujud kemudian rokok selepasnya dan makmum menyangka dia sujud tilawah lalu turun untuk yang demikian lalu dilihatnya tidak sudah, maka wajib beri semula kemudian rokok. Imamnya membaca ayat sujud, dengar ni, hok ni banyak kes. Imam baca ayat sujud kemudian rokok selepasnya, dia tak turun sujud. Itu imam ni pun salah juga. Imam ni tak cukup lagi ni. Bila dia tak sujud, orang belakang ingat dia sujud. Sebab ayat tu ayat sujud, perak pakat turun belakang. Kan? Lalu dilihatnya tidak sujud. Tak duduk tu imam bawah. Maka dia pun bangun rokok. Lah, tak boleh. Dia kena bangun, berdiri betul, kemudian rokok semula. Kena ambil daripada pengkalan asal dia. Ambil daripada pengkalan asal dia. Syarat yang ketiga, at-tumakninah. Tumakninah tu makna diam seketika. Tulis itu.
tumakninah bahasa Arab, bahasa Melayu kata diam seketika ataupun bertenang seketika, mana kita duduk diam sekejap. Tumakninah wajib dalam rukuk berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musi' salatah, kepada orang yang melakukan kesalahan dalam salatnya. Nabi kata apa? Summarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tersebut, betul-betul dalam keadaan rukuk. 6. Dan sekurang-kurangnya tanda itu, ia dalam bentuk rukuk sehingga tetap anggotanya. Mana kita turun rukuk tu, senyap turun, tetap anggota. Dan terpisah pergerakan turunnya dari pergerakan bangkitnya dari rukuk, yang demikian dikadarkan dengan satu tasbih. Maknanya paling kurang satu tasbih. Kita turun rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Baru kita bangun balik. Kan? Sekiranya kurang batas, sekurang-kurang rukuk, dia turun, tak ada subhanallah, pakai bangun lalu, kemudian bangkit terus, dan pergerakannya bersambung dan tidak tetap anggota-anggotanya, maka tidak terhasil tumakninah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda situ apa? Tulis itu, pencuri solat. Tulis tepi kita. Tajuk dia pencuri solat. Siapa dia mencuri dalam solat? Orang-orang ambil beg kita kah? Ni orang duk tular dalam video ni. Kan? Ada CCTV. Tengah orang rokok sujud, ada orang mari curi beg. Ni pencuri sebenar tulis dalam solat. Dalam hadis Nabi kata apa? Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mencuri dalam solatnya? Macam dia curi, curi solat macam mana? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Iaitulah dia tidak rukuk, dia tidak sempurna rukuknya dan tidak sempurna sujudnya. Tidak sempurna rukuk dan sujud. Tanda hadis ini, riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Siapa dia pencuri apa? Pencuri solat siapa? Orang yang tidak sempurna rukuk dan jangan jadi pencuri. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, lalu berkata kepadanya. Huzaifah kata apa? Huzaifah marah. Dia kata, "Ma sallaita walau mitta mitta ala ghairi al-fitrati allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha." Engkau lelaki, engkau tidak mengerjakan solat. Mu tak kerja solat. Dan sekiranya engkau mati, nescaya engkau mati atas selain fitrah yang difitrahkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat ni. Tanda. Tanda nombor 2 di bawah tu. Hadis asar ini, kata-kata yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gapo dia maksud? Kata-kata ma sallaita, mu tak solat, adakah dia kafir? Tak. Maksudnya engkau tidak mengerjakan solat seperti yang dituntut oleh syarak. Tengok nota di bawah. Dan sekiranya engkau didatangi maut dan engkau dalam keadaan demikian, nescaya engkau tidak berada di manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat, dan bukan bermaksud bahawa dia bukan seorang muslim. Bahkan yang dimaksudkan Islam yang sempurna, maknanya tak sempurna molek solat awak tu. Itu maksud kata-kata Huzaifah. Sekarang ni kita berpindah kepada mustahabatur rukuk. Mustahabat
ar-rukuk, perkara-perkara yang disunatkan semasa rukuk. Waktu kita rukuk, apa yang disunatkan? Yustahabu fi ruku'i al-umur at-taliyah. Semasa rukuk disunatkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, at-takbir. Disunatkan bertakbir untuk rukuk. Kita nak turun daripada qiyam ke rukuk, kita kata Allahu Akbar. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk solat, baginda bertakbir ketika berdiri dan ketika rukuk. Kemudian sewaktu i'tidal, Nabi kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Maksud dia je, mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dalam setiap solatnya sehingga selesai. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan kerana membongkok untuk rukuk adalah perbuatan, maka ia tidak sunyi dari zikir sama seperti seluruh perbuatan lainnya. Rokok itu perbuatan, jadi kita kena iringi dia dengan zikir, iaitulah takbir. Dengar ni para pelajar, bakal-bakal imam, imam muda ke imam tua? Nak jadi imam muda tak? Disunatkan tidak menyambung takbir rukuk dengan bacaan. Jangan ni setengah orang ni dia cepat sangat. Qul alam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan sambung. Kita dah belajar dalam siri yang lepas, selepas habis surah kena ada saktah. Apa ada saktah? Berhenti sekejap. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Biar ada berhenti sekejap, kan? Jangan sambung terus. Dan memulakan takbir dalam keadaan berdiri dan memanjangkannya sehingga sampai kepada batas rukuk. Ingat. Kita takbir Allahu akbar, biasa apa ke? Rukuk. Sekiranya meninggalkan takbir dengan sengaja atau lupa sehingga rukuk, tidak perlu dilakukannya kerana waktunya telah luput dan tidak ada sesuatu atasnya. Kalau dia tak takbir, orang ni pakai turun lalu. Macam mana? Kena sujud sahwi ke tak perlu? Tak. Cuma dia kehilangan. Hilang apa, Pak? Hilang duit. Hilang pahala takbir. Dan hilang satu sunnah yang diajurkan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua, raf'ul yadaini. Surah yang kedua, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Angkat tangan, jangan duduk malah. Ini dia pakai Allahu akbar senyap macam orang lembek lah. Angkat tangan macam kita belajar takbir dulu. Allahu akbar. Sunat mengangkat kedua-dua tangan separas bahu. Ni bahu. Mana bahu? Sekat tu. Separas bahu pada takbir rukuk. Angkat gini. Angkat belakang tangan. Betul tangan ni betul. Jangan duduk main gini, gini, macam-macam lah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hazwa mankibai wa idza kabbara ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Apabila memulakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya hingga ke paras bahu. Tangan sampai ke bahu. Ni ya. Begitu juga sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan juga. Ni kita nak tengok ni dalam solat ni. Masing-masing angkat tangan belakang dah. Insya-Allah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Tengok ni apa?
Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis mengangkat kedua-dua tangan pada rukuk dari 17 orang sahabat. Oh, buat hadis ni tinggi darjat dia. 17 orang sahabat meriwayatkan dan berkata tidak sabit dari salah seorang sahabat bahawa dia tidak mengangkat tangan. Tak ada sahabat tak angkat tangan. Hak tak angkat tangan ni buah-buah malah ni. Orang yang solat mengangkat kedua-dua tangan seperti mengangkatnya pada takbiratul ihram. Angkat gini. Dimulakan mengangkat kedua-dua tangan semasa berdiri dengan memulakan takbir. Apabila tangan separah bahu hendaklah rukuk. Allahu akbar rukuk. Dan memanjangkan takbir hingga sampai kepada batas rukuk agar setiap perbuatan dalam solat tidak sunyi dari zikir. Demikian juga seluruh perpindahan dalam solat berbeza. Kebalikan tu maknanya berbeza. Tulis kat tepi kita. Terjemah dia ni dalam kitab ni kebalikan, maka dia makna dia berbeza dengan takbiratul ihram, maka disunatkan menyegerakannya agar niat tidak hilang. Ha, takbir tu lah jangan panjang. Jangan duduk main Allah masa nak install niat lah pendek. Allahu akbar. Nah, tapi kita rokok, kita panjangkan sekali dengan rokok Allahu akbar. Syarat yang ketiga. Tanda tu. Kamalur rukuk. Kamal ar-rukuk. Rukuk yang sempurna macam mana? Rukuk yang sempurna lagu mana? Tengok. Tengok kita punya kitab. Disunatkan agar rukuk dengan sempurna. Rukuk yang lebih sempurna ialah meluruskan punggung dan lehernya. Ha, punggung dengan leher biar sama, straight. Menegakkan kedua betis dan tidak melipat kedua-dua lututnya. Jangan lipat, kalau lipat jadi lagu lain. Betul lutut. Tidak merendahkan kepala dari punggungnya dan tidak mengangkatnya tinggi. Nampak dah tadi kita contoh hadis. Kurang lagi tu kalau boleh sama ya belakang dia. Siapa dia boleh buat? Boleh. Meh. Boleh buat sama. Cuba try. Bangun. Sama kepala. Betul sikit tulang belakang tu. Ha, kepala dia tengok tempat sujud. Baru dia duduk sikit. Abang. Baik. Meletakkan kedua-dua tangan atas lutut dan menggenggamnya. Merenggangkan jari-jari tangannya dan menghadapkannya ke arah kiblat tanpa menghadapkan ke kanan atau ke kiri. Ha, tak kisah. Jika menyalahi hal ini, dengar ni. Kalau orang buat salah, macam mana? Dia tak ikut peraturan, kepala dia akak sikit. Meninggikan kepala dari punggungnya atau punggung dari kepalanya, kepalanya tertunduk ke bawah dan tidak meluruskan punggungnya sehingga menjadi seperti sesuatu yang bengkok, maka yang demikian itu makruh dan ia tidak perlu diulangi balik solatnya. Tapi perbuatan itu menyalahi sunnah, tidak, tapi tidak batal, dia panggil makruh. Dalil yang demikian ialah hadis yang melakukan orang yang melakukan kesalahan dalam solatnya. Nabi kata summarka hatta tatma'inna raki'ah, kamu dia rukuklah sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tersebut. Dan seperti mana diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tujzi' salatul rajul hatta yuqima zahrahu fi ruku'. Artinya tidak sempurna salat seorang sehingga meluruskan punggungnya dalam rukuk. Dia sama punggungnya. Dan dalam riwayat At-Tirmizi, tidak sempurna salat seorang sehingga meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Sujud pun kena betul juga. At-Tirmizi berkata, qala At-Tirmizi wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi. Ini diamalkan di sisi ahli ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang selepas mereka. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tapak tangan atas kedua-dua lututnya seperti menggenggam atas kedua-duanya dan merenggangkan jari-jarinya, macam tadi jugalah. Dan Abu Humid As-Sa'idi menyebutkan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdiri lalu rukuk dan i'tidal dan tidak berlebihan menundukkan kepala dan mengangkatnya. Ini semua nak cerita kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan solat dengan sempurna, dan Nabi mengarahkan kita semua supaya lakukan solat wasallu sebagaimana Nabi kita solat. Sunat tanda ini beza laki-laki dengan perempuan. Tulis tepi kita perbezaan laki-laki dengan perempuan. Sunat merenggangkan kedua-dua siku dari rusuknya. Siku kita ni jangan duduk rapat gini. Buka sayap orang panggil. Seperti mana riwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Nabi kita buka. Adapun wanita, maka tidak direnggangkan, bahkan dilekatkan kedua-dua siku kepada rusuknya, kerana yang lebih demikian menutupinya. Orang perempuan kalau duk buka tenapa buka saya elok dia rapat sikit. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tulis dia. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku lebih suka bagi wanita dalam sujud agar menghimpunkan sebahagian atas sebahagian lain, mana perapak dia punya anggota tu, tidak buka rambak kepik-kepik tu, dan meletakkan perut dengan kedua pahanya kerana ia lebih menutupinya. Demikian juga aku menyukainya dalam rukuk dan seluruh solatnya. Siapa kata? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tanda tepi kitab tu maknanya zaman dulu Imam Syafi'i, orang-orang dulu solat terbuka ya, wanita tak ada langsir, tak ada tabir macam kita gini. Bila wanita duduk dalam keadaan berasingan seperti sekarang, maka para ulama membincangkan masalah ini tentang manakah dalil yang membezakan laki-laki dengan wanita. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala mengatakan dalil yang membezakan itu tidak kuat. Dha'ifani la yuhtaj bihima, dua-duanya hadis itu dhaif, tak boleh berhujah dengan dia. Jadi kalau wanita ni duduk dalam tempat yang berasingan, kita kata dia boleh je buat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita ajar kepada kaum lelaki laki. Tapi kalau dia solat depan wanita atau depan orang laki-laki, elok dia rapatkan sebagaimana yang dicadangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sunat yang keempat, at-tasbih. Sunat yang keempat, at-tasbih. Orang yang rukuk disunatkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Kata Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Seperti maksudnya maha suci Allah Tuhanku yang maha agung, seperti mana yang diriwayatkan oleh Huzaifah katanya, suatu malam sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Suatu malam aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini faja'ala yaqul, dia dengar Nabi kita baca. Nabi kata apa? Pada rokok dia baca subhana rabbiyal azim. Setakat tu ya. Kemudian Nabi sujud lalu membaca subhana rabbiyal a'la. Tengok nota kaki. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Muslim. Maknanya hadis sahih, tanda baik-baik pelajar, hadis sahih setakat subhana rabbiyal azim, waktu kita sujud subhana rabbiyal a'la. Hak kita belajar ada tambahan, tambah apa lagi? Wa bihamdihi, betul tak? Ha, tengok
Wa bihamdihi itu riwayat lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raka'a ahadukum, idza raka'a ahadukum, apabila seorang dari kamu rukuk lalu membaca subhana rabbiyal azim salasan, maka tiga kali maka telah sempurnalah rukuknya, dan itu yang lebih rendah, maksudnya paling kurang sempurna tiga kali kita baca subhana rabbiyal azim." Tapi kalau nak kelang kabut sangat, baca sekali sah, baca sekali sudah sah. Hadis yang kedua ni diriwayat oleh Abu Daud. Abu Daud wa qala Abu Daud wa Tirmizi huwa munqati'. Siapa dia munqati'? Sekarang rawi dia nama dia Aun. Aun tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Baik, tengok akhir. Dari Uqbah bin Amir katanya, tak kala turun firman Allah Taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh yang demikian, wahai orang yang lalai, bertasbihlah kamu dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar sebagai bersyukur akan nikmat-nikmat-Nya. Itu surah Al-Waqi'ah ayat 74. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi tasbih azim ni jadikannya dari rokok, karena itu dia baca subhana rabbiyal azim. Dan tak kala turun ayat Quran, subbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Surah Al-A'la ayat 1, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah dalam sujud. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Dan sahabat-sahabat berkata, sahabat-sahabat Nabi kata apa? Disunatkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi ada tambahan di sini, wa bihamdih. Jadi kata di sebagian ulama mengatakan tambahan wa bihamdih itu boleh ditambah, karena ada riwayat yang demikian. Ada yang mengatakan elok kita berhenti setakat subhana rabbiyal azim, karena itu riwayat yang sahih. Yang pentingnya boleh bacalah insyaAllah. Taib, asal tasbih dan sunatnya terhasil dengan ucapan subhanallah. Kalau kita rokok, kita kata subhanallah, cukup. Atau subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Dan kesempurnaan yang lebih rendah, paling rendah sempurna, dengan mengucap subhana rabbiyal azim sebanyak tiga kali dan ditambahkan kepada lima. Kita boleh baca tiga kali, lima kali, tujuh kali, sembilan dan sebelas adalah kesempurnaan yang lebih tinggi. Akan tetapi jika menjadi imam, dengar ni, kalau awak solat seorang, baca sebelah kali. Kalau awak jadi imam, disunatkan tidak melebihkan dari tiga kali dan dikatakan lima kali. Jangan lebih pada itu, kerana lama orang tunggu di belakang dia. Orang yang solat bersendirian, solat seorang dia, boleh menambahkan pada tasbih. Demikian juga imam yang makmumnya meredai pemanjangan. Imam bagi tahu makmum, saya nak baca tasbih banyak ni boleh? Makmum kata setuju. Kami ni sihat wal afiat, tak sakit lutut. Maka bolehlah dia baca. Baca apa? Baca panjang juga. Kalau tidak, jangan buat. Buat nanya ke orang belakang. Orang yang solat sendirian boleh tambah, dan dia boleh tambah lagi doa ni. Ikut belaka. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami wa mastaqallat bihi qadami.
kena hafal belakang ni, jangan duduk main baca sini saja. Nah, pada itulah dalam kuliah kita mingguan kita sudah ada kitab pengajian kita, nama apa? Perisai, Perisai Muslim. Dalam untuk maklumat kita semua, baru 2 hari lepas, 2 hari lepas ni, hari ni 1 hari bulan apa, Tuan Syekh kita Syekh Dr. Said Al-Qahtani, penyusun kitab Perisai Muslim, meninggal dunia. Kita kata Allahumma ghafir lahu warhamhu. Jasa dia banyak, kitabnya kecil tapi orang terjemah kitab dia habis seluruh bahasa dari dunia ni, banyakkannya ada terjemahan. Baru meninggal 2 hari lepas rahimahullah. Ha, tengok terjemahan dia. Ya Allah, kepadamu aku rukuk, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Telah khusyuk padamu pendengaranku, penglihatanku, darahku, dagingku, tulangku dan sarafku, dan apa yang terangkat kaki, apa yang termampu ditanggung oleh kakiku dengannya. Naki kita pak. Seperti mana riwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demikian apabila baginda rukuk. Jadi hadis ini dibaca oleh Nabi dalam rukuk. Tengok hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis yang panjang. Mana hadis sahih bacaan tu? Dan tambahan ini bersama dengan 3 kali tasbih. Ha, ingat tasbih yang 3 kali itu kena baca. Lepas kemudian baru tambah dengan bacaan ini. Dengan 3 kali tasbih lebih afdal semata-mata menyebut tasbih yang lebih sempurna. Jadi kita baca tasbih 3 kali, baca Allahumma laka raka'tu ila akhir. Apabila meninggalkan tasbih tidak batal solatnya. Berdasarkan hadis, orang yang melakukan kesalahan dalam solatnya yang terdapat padanya, kemudian rukuklah sehingga kamu betul-betul dalam keadaan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut tasbih. Nabi tak kata mu kena tasbih. Lah, dia suruh rukuk. Rukuk tu rukun, tasbih itu sunat. Tulis tepi. Tak boleh baca surah-surah Quran dalam rukuk. Makruh bacaan dalam rukuk. Dan selainnya dari rukun-rukun, selain daripada rukun berdiri, dalam rukuk, dalam sujud, i'tidal, tak boleh baca Quran, makruh. Walaupun Quran itu afdal tapi dipanggil makruh. Seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan dalam doa sujud. Nah, kita akan baca nanti insyaallah taala. Sunat yang kelima, sunat yang kelima dalam rukuk apa dia? Sunat berdoa dalam rukuk. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut dalam rukuk dan sujudnya. Ha, kata belaka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Maksud dia, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Bacaan ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kenapa kau baca lah, kau pakai apa biar ingat? Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam rukuk dan sujudnya. Ha, ada juga bacaan tambahan lagi, ikut belakang. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Baca lagi. Subuhun. Maha suci Allah lagi maha kudus Tuhan malaikat dan segala ruh. Ruh tu malaikat juga, Jibril. Hadis ini dalam Abu Daud. Rawahu Abu Daud dan juga daripada Muslim.
Bacaan yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya suatu malam aku kehilangan Nabi. Dia duduk tidur, dia cari Nabi tak jumpa. Lalu aku mencarinya. Kemudian aku kembali, ternyata baginda sedang rukuk dan sujud dengan menyebut, ha, ingat baca yang ketiga ni, ingat apa semua, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Jadi alhamdulillah, ini di antara bacaan-bacaan yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dalam rukuk. Jadi alhamdulillah, perbincangan kita pada kali ini rukun solat yang kelima iaitulah rukuk, dalil-dalil pensyariatannya dan juga cara-cara nak rukuk yang betul, kemudian diikuti dengan 5 perkara sunat di dalam rukuk. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita. Ar-ruknu as-sadis, rukun yang keenam, al-i'tidal, di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.